kenapa harus persiapkan setelah ini? Sampaikan janita dan persiapan. Remo, pesta, ayolah sidagian. Kalau Tuhan sudah tangkap kita, kapanpun, dimanapun, waktu apapun, jangan pakai kata persiapan. Kalaupun pakai kata persiapan, minta hikmat Tuhan bagaimana tema itu nanti dibukakan. Cukup tema saja. Saya minta tema ini dari Inang Pendeta sebelum air panas si Pohorong. Hakai apa itu sebelah kanan saya lupa. Silang Kitang ya. Ya, itu Inang Pendeta baru 3 bulan dari Jakarta. Kebetulan saya baru kenal. Inang apa tema besok saya bilang. Dikasihlah tema ini, yaitu ayat terakhir tadi. Cukup. Tak usah repot saya buka sini, buka sama, buka sini, buka sama. Jadi himbauan saya kalau diterima, semua perhalado jangan mengandalkan persiapan secara manusia. Kita harus bisa Bible yang bisa berjalan, Alkitab yang bisa berjalan. Ya, maka itu pernah saya diundang untuk mengajar calon doktor teologi di Siantar. Saya bukan dosen, tapi pengajar tamu. Calon doktor ada sekitar 40 orang. Amado.